Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membuat video kelanjutan dari video yang kemarin, pembuatan kursi. Ini video bagian ketiga, yaitu perakitan atau assembly. Pada tahap awal, bahan kaki kursi yang kemarin sudah dibubut, ini kita potong dengan panjang yang sesuai kita inginkan. Dan kita perhatikan sudut kelurusannya atau sudut 90 derajatnya supaya potongannya tidak tampak miring. Jika sudah selesai, baru kita membuatkan lubang untuk menghubungkan kaki dengan bantalan dudukan. Kita setel sedemikian rupa dan kita pisahkan antara kaki bagian depan dan belakang supaya jarak lubangnya yang sudah kita atur nanti tidak tertukar. Seperti ini penampakannya. Kita pilih serat kayu yang bagus, kita atur supaya tampak dari luar. Jadi posisi lubang daunnya kita posisikan pada serat kayu yang tidak begitu bagus atau tidak begitu bagus. Kita dorong secara perlahan dan kita atur kedalaman pisaunya. Ini penting, kita atur kedalaman lubang yang ada di kaki dan di bantalan dudukan. Jangan sampai kurang dari 5 cm, soalnya dowelnya panjang itu 5 cm. Jadi kalau misalnya kedalamannya masih kurang, nanti ada kendala saat perakitan. Dan jangan terlalu dalam. Efeknya nanti kalau terlalu dalam, lemnya itu nanti tertimbun di bagian bawah. Jadi tidak sampai muntah. Nah ini joinnya kita gunakan dengan metode mortising
Jadi diusahakan saat dowel atau mortisnya kita masukin, lemnya itu sampai muntah keluar. Sudah selesai, sebelum kita rakit, kita cek dulu kedalamannya dengan menggunakan jangka sorong. Sekarang pembuatan lubang untuk tempat skrup. Diusahakan mata bor yang kita jalankan jangan sampai miring dari posisi mortisnya, dari posisi dowelnya. Jadi kita pasang dowel sementara untuk pengukur ketegakan mata bor supaya tidak miring. Nanti kalau miring berakibat nanti bisa keluar dari apa dari dudukan dari bantalan dudukan. Jika sudah selesai, baru kita timpa lagi dengan mata bor dengan diameter 1 cm untuk memasukkan kepala skrupnya supaya tidak kelihatan dari luar dengan kedalaman tertentu yang untuk menyesuaikan panjang skrupnya. Setelah selesai, baru kita tuangin ke bagian kaki. Kita tuangin lem secukupnya, kira-kira nanti kalau misalnya dimasukin dowel, lemnya bisa meluber keluar. Jangan sampai kurang lemnya. Usahakan kita memakai lem yang bagus. Dianjurkan kita pakai lem untuk laminating, khusus laminating ya, dan anti air. Nah, kaki bagian depan dulu kita kasih dowel. Sudah selesai, baru bagian bantalan dudukan. Sama juga kita kasih lem secukupnya, diusahakan
Jangan sampai kurang lemnya. Kemudian kita pasang bagian kakinya, jangan sampai terbalik. Dalam dalam ya setelah terpasang baru kita press dan perhatikan tegak lurusnya siku-sikunya supaya tidak miring. Kita ketok-ketok supaya lebih rapat. Nah, kalau sudah siap semuanya, baru kita skrup. Semua harus kita pasang skrup sebagai pengikat. Untuk lem yang meluber, langsung kita bersihkan supaya tidak kesulitan nanti kalau sudah mengering, dia akan keras sekali. Kemudian kaki bagian belakang, sama juga perlakuannya dengan kaki bagian depan, jangan sampai kurang lem.
Dan ini sudah pecah. Kemudian kita press, dan ini bagian belakang lebarnya memang agak pendek sedikit, selisih 5 cm. Jadi kita atur pressnya. Dan jika sudah selesai, kita pasang skrup juga kanan kiri. Dan ternyata, dan ternyata bornya kehabisan baterai. Kita ganti baterai dulu.
kita bersihkan dulu lem-lem yang luber supaya tidak kesulitan nanti kalau sudah keras. Dan seperti ini penampakannya, dia sudah rapat. Dia sangat rapat. Dan sekian dulu, ikuti video selanjutnya. Dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.